hanya keluarga-keluarga terdekat aja. Iya, lebih itu lagi, karena kita juga nggak pengen menyalahi aturan pemerintah. Kita juga pengen punya hajat besar, tapi jangan sampai menjadi contoh untuk masyarakat di sana. Oh, ini kita begini boleh, kalau ini tetap kita juga memperlakukan itu ya protokol COVID. Akad dulu, resepsi mungkin nanti ya, ketika sudah membaik gitu. Jadi satu step lalu itu. Oke. Okay. Insya Allah kalau memang waktunya ada dan Allah berkehendak, kenapa tidak? Rencana apakah nanti pelaksanaan di mana? Abang muda. Kalau urusan itu mungkin minta sama di kita ya, ditanya langsung mereka akan jawab. Menurut bunda sih, sekarang anak-anak itu bebas gimana, karena orang tua sendiri punya rumah, dia sendiri punya rumah, kemana aja mereka. Yang penting mereka berkabar, mau tidur sini. Ya, itu PO sebelum kita adalah malam pemasangan nilai. Jadi si calon anak daru, anak daru itu mulai wanita itu gimana, kemudian akan berjalan di kain kuning. Nah, kain kuning ini yang rasanya di gulung. Maksudnya kenapa sih harus berjalan di kain kuning itu? Supaya nih kita dalam berumah tangga tidak melihat ke belakang. Jadi kalau bisa melihat di kanan sendiri tanggal berapa? Di minggu ini. Tanggal berapa bunda? Di minggu ini mudah-mudahan tidak ada halangan. Dari kami sendiri juga katanya kabarnya satu langkah lagi, sudah beberapa rangkaian kita lakukan, pengajian di rumahnya Indra tadi pagi, pengajian di rumahnya Nikita, malam ini kita ada malam bayi naik. Mudah-mudahan saat akad kita diberi kelancaran dan kemudahan. Jadi tinggal nunggu hari H aja ya Tanya? Iya. Mantap, mungkin tadi sempat melihat Nikita juga di Sirama. Jangan lupa subscribe ya.